One by one enggak tuh. Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Super Power Squad. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di PS Indonesia, tapi saya kagak ingat ya buat downloadnya. Buat gamenya ini saya lihat di Play Store ada Counter Tekken guys. Jin Kajama, Widi yang di PS2 itu, kalau di PS3 ya ada juga. Sama ini game rating di Play Store-nya aduh. Rada-rada gimana gitu, 3,7. Jadi, kalau kalian mau ini game untuk statusnya, link di deskripsi, langsung dicek aja guys. Move to Red Arrow. Udi. Kalian mau skip training atau skip tutorial, bisa diklik ya di pojok kanan. Buat gamenya, ini bahasa Inggris, grafiknya 3D ya guys. Oh, disuruh ngancurkan. Lah, kita nembak satu kenapa pecah semua? Buat posisi kameranya ini jauh banget ya. Langsung ke gameplay. Main 5 versus 5. Namanya robot-robot, berarti masih bot gitu kah? Nah ini grafiknya kita coba katakanan. Udah gitu doang. Ini tipenya multi ya guys, multiplayer gitu. Ada 3 skill, yang satu buat ngedas. Ini skill starter kita. Sama ini juga ya. Buat nembaknya auto aim. Di sini kita ini ya, kumpulkan diamond gitu. Disuruh kumpulkan guys. Ya gamenya kayak gini-gini aja, jadi kan wajib jago-jago ngindar aja ya, karena kita harus mempertahankan diamondnya ya. Oke. Buat efek darahnya kuakui lah ya, GG. Buat pelurunya ini unli ya, unlimited. Di sini kita megang 17 diamond. Cari darah dulu bos. Dari tadi nggak diisi darah. Waduh, kita mati guys. Ada cooldown KD-nya juga. Mati kau, mati kau. Buat kontrolnya ini enak banget ya guys. Kaya guys, 29 dia bawa. Bar, 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 bar. 3, 2, 1. Menang dan kita MVP. Asik guys.
Karakternya ya pastinya banyak ya guys. Di sini kita masih disuruh nge-gameplay dulu. Ini sudah di lobby ya. Bisa di cancel gak? Oh bisa. Kita lihat dulu tadi di settingan. Di sini kalian harus ngekunci akun kita gitu ya. Karena kan tadi saya masuknya pakai ini ya, akun Quest. Tadi saya udah ngomong apa belum? Buat karakternya nih guys, kalian bisa coba Dolores sama Gore ya. Tiap karakter megang senjata semua sih. Yang mirip Jin Kajama mana? Nggak ada kok. Terus itu gambarnya buat apa? Malahan di sini ada kata kembar juga. Bedanya di grade gitu kah? Iya guys. Terus ini ada taxnya. Nah, tinggal kerjakan aja ya buat misi-misinya. Kita coba Dolores deh. Setiap karakter juga ada ini ya, powernya gitu. Statusnya bisa diupgrade, skill bisa diupgrade, sama weaponnya masih common soon. Ya iyalah, kan gamenya masih baru. Nanti aja. Nah ini modenya ya, ada battle royale, game battle, coming soon, coming soon. Tadi kita game battle guys. Kita coba battle royale-nya. Battle Royale-nya sudah dimulai. Nah, ini kita ketemu guys, ketemu player. Lah elah. One by one gak tuh? One by one-nya geget tuh. Jadi kita kayak satu lawan banyak gitu. Terus ini mapnya kita nggak bisa lihat loh, pasti luas ya karena Battle Royale loh ya. Nah, ini yang aku bingung ya, cari isi darah guys. Dia di sini. Nah, airnya jelek tuh pas kita nembak kotak. Mau nembak musuh malah nggak bisa cu. Nah ini beda lagi kotaknya ya guys, kayak dobok gitu. Kotaknya lebih banyak ternyata. Nah ini mapnya berarti nggak terlalu luas-luas amat ya, cukup lah ya. Setiap kotak tuh ini ya, nambahin status gitu. Sama ini zonanya mengecil ya. Tuh, tap zone guys. Jadi ini Battle Royale solo tuh ya gini. Unik guys. Kita maju. Sini di sini. Nah, di sini guys, di sini. Cancel dulu lah. Bisa 4 orang lagi ya guys.
Sisa 3. Sisa 1. Menang. Mungkin ini musuhnya masih bot ya. Gitu aja. Terus ini ada ranknya ya. Tinggal kalian kumpulannya poin sebanyak-banyak mungkin. Entah ada hadiahnya atau enggaknya, enggak tahu nih guys. Enggak ada kelihatan sih. Cuman tropinya doang. Itu aja. Enggak ada yang lain. Enggak ada guys. Ya, jadi penting gimana? Kalau saya ini game seru, rekomend ya rekomend aja sih buat dimainin secara santai. Cuman ya kalau kalian mau cari player minimal dinaikin dulu ya kayaknya. Karena yang awal-awal itu masih mudah. Oke, dadah.